Saudara-saudara sekalian, sebenarnya siapa kita itu? Apa pantas kita menjadi seorang budak di tanah kita surang? Apa pantas Palando mengosoi tanah dan bukan miliknya? Apa pantas Palando mengambil apa dan sebenarnya jadi punya kita? Allah lamu kita ditindih oleh mereka. Malah, Allah beratus-ratus tahun ambo indakan panah latihan untuk menganan saudara-saudara supaya tarikh memperjuangkan kemerdekaan di wilayah kita itu. Walaupun perjalanan pakrakan kita untuk menjangkau kemerdekaan itu adonayak jo turunnya, tapi jiwa kita mesti tatap ke arah cito-cito. Indak ado perjuanganan sio-sio, sadonyo paluah kita kata paya suatu hari baiku. Ikut tanah kita, punyo kita sorak. Asuna, tolong bantu Mas sebentar. Punyo kita mandapek hak ateh apo nan sabananyo jadi punyo kita. Kita kenan pakarjo di siko sajak kadukan tarandah. Kita josa kalonan kita punyoi untuk bangkit ke tempat nan labiah tinggi jo tarang. Kita akan menjadi pamanang di siko. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sadonyo. Anak-anak tak cintu, selamat datang di dunia. Sejak hari itu kalian Allah menjadi keluarga gadang dunia. Anggap saja tampak iko sebagai rumah kedua kalian. Di siko kalian cuma mendapatkan ilmu, sarato keterampilan dan tentu berguna untuk masa depan kalian. Semoga kalian dapat menyesuaikan diri jo baik di siko. Hanya tu nak dapat ambu sampean pada kesempatan iko. Sekali lagi selamat datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rasuna, awak pernah dengar kabar tentang kau? Tentang apa? Apa bana? Kau dulu pernah sekolah di pesantren Ar-Rasyidiyah ya? Iya, dea. Sanan, bagaimana bisa kau pindah masuk di siko? Awak enggak betah, karena awak satu-satunya perempuan di sinan. Dea, kau enggak pindah ke sekolah yang sama jo saudara-saudara kau? Itu karena... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah makan. Alun Uni. Ya Allah, jangan lupa makan pagi. Iya Uni. Baik kalau baik itu, Uni lanjut dulu. Mari Rasuna. Rasuna, apa kau tidak sadar? Kau tuh disalahkan di siko. Tidak baik itu, biasa saja, kasadunya sama. Apa kau tidak lihat? Tadi saja Uni Rahma cuma pamit ke kau.
Alah, lebih banyak kita apain untuk makan saja. Apa ikama? Awak ada jatuh aja. Ah, baru saja nyo awak kanaan. Alah yo, awak sedang tagih-gagih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sumangai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi adik-adik. Selamat pagi Uni. Apa kabar kalian sedunia? Alhamdulillah baik Uni. Pakanaan nama Uni Rasuna Said. Di siko Uni mendapat kesempatan untuk mengajak kalian selama beberapa bulan ke depan. Apa adonan indah masuk hari ko? Indah ada Uni, karena kami senang bertemu Uni. Baik kalau begitu. Hari ko kita nak berbicara tentang keuangan. Antara laki-laki dan perempuan. Di tengah lingkungan masyarakat muslim, ada dua pendapat yang berlaku. Pertama, pendapat iko merujuk pada penciptaan perempuan pertama, Hawa, dan bahasa dari tulang rusuk laki-laki, Adam. Kedua, baik adik-adik, karena bela laba bunyi, kegiatan kita cukupkan sampai di siko. Silakan lanjutkan kegiatan kalian yang lain. Ayo. Hah? Kita makan siang dulu. Apa kau indah marah sulapa? Kita lah bakar jas harian Iko. Maaf, kalau kini awak indah bisa. Awak udah jatuh aja. Lagi? Iko kan alaman jadi kewajiban awak. Hah, bayaklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Uni. Hari ini kita akan melanjutkan materi dan dibicarakan kata-kata. Ya Uni. Sebelumnya Uni dah bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah adunan karena jom materi kata-kata? Ambo karena Uni. Iya, kau. Coba jalan. Jadi kata-kata Uni majalahan bahasa kedudukan kaum laki-laki berada di atas kaum perempuan. Pakaroni merujuk pada penciptaan perempuan pertama dari tulang rusuk laki-laki. Panjalan rancak. Baik kalau begitu Uni lanjutkan materi kata-kata. Pandapai kedua menyebutkan bahasa kedudukan laki-laki jauh perempuan itu sariri. Pandapai iko merujuk pada kenyataan bahasa keduanya punya kemampuan yang sama. Ambo surang
Tantu labih mandukuang pandape nan kaduhu. Gimano laki-laki jo perempuan tu saririk. Beda dari penampilan fisik, indah menjadi alangan dan membatasi gerak seorang perempuan untuk menyewaruan hak jo kewajibannya di mata hukum jo sosial. Mengapa ambu bakatu sarupo tu? Karena dapat dilihat katiko iko kaum perempuan dianggap kaum paling lemah. Penjajahan yang dilakukan barando kini membuat kita sebagai kaum perempuan tak tindih cuman dapat pelakuan indah manusia. Nio sampai bilo kita nak taruhi serupa iko? Kita mesti merdeka, kita mesti bangkit. Jo kita mesti berani melawan keindahan adiaan nan dilakukan oleh Belanda. Mohon maaf, Uni. Ya, kau. Ada apa? Bagaimana kita sebagai perempuan menjadi kaum nan merdeka? Sedangkan pada kenyataannya, kita benar-benar lebih lama dibandingkan Belanda dan kebanyakan kaum laki-laki. Sebenarnya benar. Tapi, jika kita berani melawan Belanda, tentu perkara nan indah mungkin bisa menjadi mungkin. Manjada wajah. Sabantai ada dia ditinggal. Beliau ni. Ada yang bisa membantu ni? Tadi Uni mendengar bahasa ada panjalan kau yang kurang patuh jika kau sampaikan ke adik tingkat kau. Uni rasa materi itu adalah cocok untuk anak semua mereka. Awak harap kau tidak melanginya lagi. Jika kau melakukan perkaraan samu, tentu jo ada sanksi yang mesti kau tanggung. Alah, itu saja. Silakan bayar ma aja. Bayar Uni. Ambo rasa, ambo ini tidak tahu alasannya. Ramah alamak anak-anak kau bau lelang, tapi dia kau yang juga kesalahan sama. Karena tempat buatan kau, jadi banyak adik tingkat yang tak pengeluar. Tidak seharusnya kejadian sama kau itu saja. Sejak awal, ambo ala bani untuk menyadarkan sadonya orang. Bahwasanya perempuan bisa setara jo laki-laki. Apakah maksud ambo salah? Tujuan kau sebenarnya rancak, tapi tetap saja menyimpang dari aturan yang sedang berjalan di sekolah iku. Tapi maaf, awak tidak bisa menerima apa yang kau lakukan selama iku. Silakan bawa barang kau keluar dari sini. Bayak, mungkin itu ialah keputusan yang paling baik untuk ambo jo siko laiko. Ambo izin keluar dari siko. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kau ni apa ikama? Uni, dia rasuna bagai barangnya. Inyo ni apa ikama? Apa ada urusan dengan para lu? Dia Uni jo inyo sama-sama indak menjawab pertanyaan ambo. Awak indak tahu, lebih baik ya kau diam. Biar inyo surangnya menjalehan. Alah selesai, indak ada barang yang kau tinggal? Indak ada. Tapi beri waktu ambo sebentar untuk pamitan ke Saida. Kita bicara di sini saja.
sebenarnya ada apa? Kau tidak pengen tuak salamonyo kan? Kau pasti kembali kasih kok kan? Asuna, cewek awak. Awak kapai, cewek tidak balik lagi kasih kok. Jaga diri kau baik-baik ya Saida. Alah Saida, jangan menangi, tidak apa-apa. Tapi dia mesti kenang keluar. Awak yakin kalau kau tidak melakukan kesalahan dan gadang? Kau tidak pernah tahu, itu adalah pakaran dan pakaran. Kau seorang alah lupa alasannya. Alah, baik-baik, oh, baik ini. Jaga diri kau baik-baik ya, Saida. Kau juga jaga diri baik-baik ya. Kita alah berjam-jam mengubah Iko, tapi dia tidak selesai-selesai. Rasuna, apa kau tidak merasa bosan? Lah banyak-banyak, kita kabuah. Ah, jangan banyak mengeluh. Diam dan selesaikan saja sadonya Iko. Sampai kau dan sarupa Iko, tanya tuh tidak berubah. Malah setelah kita tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun. Kalau baik itu, boleh ke awak bertanya sesuatu ke kau? Iya, tanya apa lagi? Sebenarnya, apa yang terjadi ke kau waktu itu? D.A., kau tiba-tiba pergi dari dunia. Pertanyaan Iko lagi. Awalah bilang ke kau. Awak surang lupa alasannya. Kini awak dapat tanya ke kau. Apa yang kau tanyaan? Jangan badan awak pertanyaan yang sulit, yo. Awak tidak sepandai kau, Rasuna. Bagaimana bisa kau bersikola di Siko? Bisa saja. Awak mengalah sebuah pesan dalam surat dan panah kau kirim. Oh, baik itu. Baiklah. Rasuna, setelah lului, kau nio lanjut apa? Nio menikah. Indah lah. Awak nio lanjut perguruan tinggi. Perguruan tinggi mana? Lihat bayi kau saja. Bayi anak-anak. Kegiatan ibu cukian sampai di Siko. Pertemuan selanjutnya mesti lah selesai. Bayar, bayar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pagi, jo salam sejahtera untuk kita sadonyo. Nan ambo hormati Bapak Ibu Guru, jo kawan-kawanan ambo banggaan. Mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala karena ateh karunianyo kita dapat datang di tampai iko dalam keadaan sehat. Allah kita katahui, bahasa tanah kita Allah lamo dijajah. Sehingga satu persatu para penantang penindasan jo panjajahan mulai menyumbuh. Berbagai perlawanan lah dilakukan, tapi sadonyo nyo sio-sio. Tu sadonyo karano, perlawanan yang dilakukan masih basi pai daerah. Juta lalu mau tamuan ke paraluan, wilayahnya suram. Bila kesadaran ke nasionalis tu menyumbuh, jika inda ado kesadaran dan menyumbuh, nyo sampai bila kita menjadi budak di tanah kita suram. Hadirin sekalian, perlawanan kita nan kini indak boleh tak buang sio-sio lagi. Kita mesti sadar bahasa nasionalisme je persatuan lah nan membawa kita menuju kemerdekaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hanya tu nan dapat ambo sampaian, kurang labianyo ambo mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu pada keadaan di mana kita Allah menjadi wilayah nan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasuna. Aduh, apa Pak? Cara kau beratu alasannya banyak. Awak suku jangan kau sampean. Terima kasih Pak. Rasa-rasanya kau cocok untuk menjadi kau perkarakan. Mungkin justru serupa tu. Sebab sejak awak masuk sekolah iko, ambu ala bania untuk meningkatkan kemampuan berbicara di muka banyak orang. Rancak, tingkatkan taruh yo. Oh, Rasuna, awak nama mentua sebuah organisasi Islam. Kalau kau nyoba kebuang, tolong kabai awak. Awak indah memaksud. Pak Duski, ambo rasa indah para lu terlalu lama untuk berpikir. Ambo ingin, jo ambo nak bergabung. Baik kalau begitu, ikonan ambo aroan. Jika tidak ada pencerahan lagi, awak nak melanjutkan kegiatan dan lain. Baik Pak. Baik anak-anak, kegiatan Bapak cukup ikan sampai di Siko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sadonyo. Pada kesempatan bahagia iko, kita kedatangan anggota baru. Ambarok perhatian dari para anggota lain. Silakan Rasuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakanaan nama ambo Rasuna Said. Ambo harap bisa memberikan partisipasi nan gadang ke organisasi iko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayak, terima kasih Rasuna. Semoga kau bisa bekerja sama jo bayak di siko. Silakan berdua. Selanjutnya, kita ke paduan rapi untuk bicarawan sadonyo karo tentang organisasi iko. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan terbaik bagi umat manusia. Hari ini saya merasa terhormat karena dipersilakan berdiri di hadapan hadirin sekalian. Saya juga berterima kasih kepada hadirin karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di rapat umum PERMI kali ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting yang saya harap dapat merubah kehidupan rakyat Indonesia menjadi lebih baik. Saudara-saudara sekalian, imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat seperti Belanda tentu merusak karakter bangsa dan menghancurkan mata pencaharian rakyat. Mereka datang dengan menawarkan kerjasama untuk membantu kesejahteraan perekonomian Indonesia. Tetapi semuanya hanya omong kosong. Rakyat kita dimanfaatkan oleh mereka. Rakyat kita dibodohi oleh mereka. Rakyat kita dipaksa untuk melayani mereka. Sadarlah bahwa selama ini kita hanyalah seorang budak yang bisa melakukan perintah tanpa berani mengacungkan jari untuk melawan mereka. Lebih baik kita meminta kepada Allah untuk mati daripada kita tidak melayani bangsa. Hadirin sekalian, untuk menjadi masyarakat yang sempurna, tentulah kemerdekaan bangsa ini perlu direbut dahulu. Ketika kemerdekaan sudah benar-benar berada di dalam genggaman, tentu government Belanda akan hilang dan masyarakat tidak akan tertindas lagi. Indonesia pun akan memiliki hak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Kita berjuang dengan keyakinan, dan apabila kita menang, Indonesia akan merdeka. Surga akan menanti kita. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa keberadaan PERMI di sini memang untuk memerangi imperialisme yang tidak pernah sejalan dengan Indonesia. Untuk itu, PERMI bekerja dengan haluan non-cooperation demi meraih kemerdekaannya. PERMI tidak akan pernah mau duduk dan bekerja sama dengan dewan yang didirikan oleh Hindia Belanda. Salam putri dan putra yang belum merdeka, tetapi yang akan merdeka. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Indonesia dalam perjuangannya meraih kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar Anda yang bernama Rasulullah? Bisa berbahasa Indonesia. Benar, saya Rasul. Sekarang Anda ikut kami. Atas dasar apa saya harus ikut kalian? Anda tak. Karena menghasut dan menghidupi rakyat sehingga berontak dan menci kami. Lepaskan saya tidak merasa bersalah. Ada apa ini? Lepaskan istri saya. Tidak usah ikut campur urusan kami. Minggir Anda. Tidak usah memperlakukan saya seperti ini. Saya bisa jelasin.
Anda seorang wanita. Dan jika Anda semakin berani menghasut serta mengintimidasi rakyat, Rasuna, Anda terlalu bodoh. Semua yang Anda lakukan tentu membahayakan diri Anda sendiri, Rasuna. Jadi, Anda menyebutkan bahwa Belanda akan melakukan pembodohan dan perbudakan? Di mana letak kami melakukan pembodohan itu? Bukannya bangsa Anda sendiri yang mudah terpengaruh dengan kami? Kenapa Anda tidak menjawab pertanyaan saya? Apakah Anda tidak mendengar saya? Tidak ada yang bisa saya jawab dari semua omong kosong kalian itu. Tidak usah bertele-tele lagi. Selesaikan semua dengan cepat. Nona, untuk apa cepat-cepat? Kami masih ingin bermain dengan singa betina ini. Apa maksud Anda? Tenang. Kami tidak akan menyakiti Anda sama sekali, Nona. Jadi, mengenai perkataan Anda, salam putri dan putra yang belum merdeka, tetapi yang akan merdeka. Dan juga perkataan Anda mengenai government Belanda akan hilang. Menurut saya, suatu bangsa yang belum merdeka lama-kelamaan akan mendapatkan kemerdekaannya. Dan setiap bangsa berhak akan merdeka. Kemudian, maksud saya mengenai government Belanda akan hilang adalah karena bangsa ini masih diperintah oleh kalian, orang-orang berkulit putih. Dan tentu itu akan hilang ketika bangsa saya merdeka. Masyarakat dirusakkan. Begitupun dengan ekonominya. Apa maksudnya? Masyarakat bangsa ini dirusakkan dengan perbudakan berkedok kerjasama. Selain itu, perekonomian bangsa ini juga tidak berjalan dengan lancar karena kalian selalu merampas hak-hak kami. Jadi, mengenai perkataan Anda, sebelum sempurna, masyarakat itu hendaklah direbut dulu kemerdekaan bangsa. Apa yang dimaksud dengan direbut itu? Maksud saya yang direbut itu adalah kami akan merebut kembali semua yang menjadi hak kami. Dan kami akan membebaskan bangsa ini dari belenggu orang-orang berkulit putih yang serakah. Kami ingin membebaskan bangsa ini dengan selekas-lekasnya. Luar biasa sekali, Rasuna. Kirim wanita pemberani ini ke penjara. Sekarang! Siap! Thank you.
masing-masing, maka saudara-saudara akan membisikkan hal ini kepada saudara-saudara seagama dan sebangsa. Tujuan kita semua satu, membuka jalan untuk meraih hak kita, yaitu Indonesia merdeka yang bebas dari kekuasaan bangsa asing. Salam putri dan putra Indonesia yang belum merdeka, tetapi akan merdeka! 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 Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa
kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas itu. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa naluri bahaya. Kita abadi untuk selama-lamanya.